Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya menelusuri jalan dari Simpang Ici menuju Simpang Tiga Riko. Kita akan melihat bagaimana proses pembangunan jalan ini atau pelebaran jalan ini. Ini adalah merupakan jalan ibu kota Nusantara yang menghubungkan antara titik nol ibu kota dan jembatan Pulau Balang serta Balikpapan. Jalan ini nanti diperbaiki dua tahap. Tahap pertama ini mulai April tadi sampai Desember nanti. Kemudian dilanjutkan tahap kedua di tahun 2023 nanti. Nah, ini sudah jalanannya kelihatan lebar sekali. Di depan sana terlihat para pekerja sedang membuat apa ini? Oh, membuat pagar untuk pengecoran. Oh ya, ini pagar untuk pengecoran. Nanti setelah ini dibuat pagar kiri kanan baru dicor. Progres pelebaran jalan dan perbaikan jalan ini sudah mencapai kisaran 45%. Sebelum dicor, jalan ini sepertinya dilapisi dengan aspal tipis. Nah, lihatlah yang ini aspalnya kelihatan ini kiri kanan di aspal tipis baru dicor lagi. Ini kita paksa antri dulu. Tunggu mobil di depan lewat. Lumayan padat di sini. Nah, ini mobil yang untuk mengecor jalan ini. Ini dia dari Pulau Balang mobil ini. Mobil molen ini dari Pulau Balang. Oke, jalan pelan-pelan dulu. Nah, jalan ini sebagian ada yang sudah selesai. Nah, ini baru selesai dicor. Ini baru selesai dicor ini jalannya. Lumayan baguslah. Enak kalau lewat di sini. Dulu sekitar 1 jam jarak tempuh dari Pemaluan ke Riko, padahal jaraknya cuma sekitar 11 km. Tapi kalau jalan ini sudah diperbaiki, sudah dicor semua tembus, ya paling 10 menit atau 15 menit tembus dari Pemaluan ke Riko. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini mempermudah masyarakat sekitar sini, yaitu masyarakat Pemaluan, Maridan, dan Riko. Dulu susahnya lewat di sini. Hanya motor yang mudah lewat sini. Kalau mobil kadang nyangkut, banyak mobil-mobil truk dulu itu yang nyangkut di sini. Tapi sekarang dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan IKN ini, ya bersyukurlah kami sebagai warga masyarakat di sini merasakan enaknya jalan yang mulus nantinya. Pengecoran jalan ini ditargetkan bulan Desember tahun 2022 nanti harus telah selesai. Makanya kelihatannya pekerjaan jalan ini dikebut. Dia dikerjakan siang dan malam hari. Nah, kalau yang ini sampai Simpang Riko ini sudah selesai pengecorannya. Mulai dari sini sampai ke Simpang Riko
sana sudah selesai. Dulu di sini yang paling pokoknya kalau selisihan mobil sama mobil itu kita paksa salah satu harus ada yang mengalah. Apalagi kalau hari hujan, kadang-kadang kasihan di sini ada yang terguling, mobil-mobil truk yang pengangkut sawit. Di sini parah sekali jalannya. Tapi sekarang ya syukur alhamdulillah enak dilewati. Dulu dari kilometer 13 ke Pemaluan ke Petung itu sekitar 2 jam. Tapi sekarang dengan adanya pembangunan jalan ini, perbaikan jalan ini, sekarang 1 jam sudah tembus antara Pemaluan dan Petung. Nah, ini kita sudah memasuki Desa Riko. Nah, ini adalah Desa Riko. Nanti di depan sana simpang 3 Riko yang ke arah kiri nanti itu menuju Pulau Balang, atau jalan yang menuju itu jalan tol yang menuju ke Balikpapan menyeberangi Pulau Balang. Di sana juga dari simpang Riko sana juga ada perbaikan jalan ke arah Pulau Balang. Nanti kita review jalan di sana ya, teman-teman. Kapan-kapan kita lewat di sana melihat bagaimana prosesnya perbaikan jalan di ke arah Pulau Balang. Sebab itu masuk dalam daftar 19 daftar kontrak kerja IKN. Nah, ini simpang 3 Riko. Di sini juga setiap hari Senin ada pasar Riko. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini, dan jangan lupa dukung saya ya, supaya saya semangat untuk mengupdate review pembangunan infrastruktur IKN yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.